Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Sekarang Adit mau belajar bersama nih. Iya Adit, benar-benar. Kita mau belajar bareng. Biar tambah pinter, biar tambah cerdas, biar tambah sayang, biar tambah akur, biar tambah akrab. Iya bos, Papa juga seneng nih. Sekarang kita belajar di acara kita nih. Ceria, cerdas dan bahagia. Horas, horas, horas. Adik-adikku yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Kita bertemu lagi dalam acara Ceria, Cerdas dan Bahagia bersama Pak Anas, Adit dan Sopo. Oke, Pak Anas. Mantap itu. Nah, kali ini kita akan belajar berhitung dan membaca bersama tentang buah khas pulau paling ujung timur Indonesia. Ada yang tahu apa nama pulaunya? Apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Papua. Makin pintar-pintar aja adik-adik semua. Ada yang di sini yang nonton adik-adik dari Papua? Coba tunjuk tangannya. Wah, banyak sekali ternyata. Mantap. Nah, ini dia yang namanya buah merah. Besar kali ya. Nah, adik-adik yang dari Papua sana, tahu gak nih buah asal Papua itu? Sekilas, buah ini mirip dengan jagung, tapi ukurannya besar dia dan berwarna merah. Apa coba namanya? Ya, betul. Pintar kalian adik-adik. Namanya buah merah. Mantap. Nah, ini dia yang namanya buah merah. Wow, besar ya. Sungguh luar biasa. Oh iya, seperti biasa. Yuk, mari kita hitung jumlah buah merah yang ada di samping panas ini. Kita mulai ya. 1 buah merah, 2 buah merah, 3 buah merah, 4 buah merah, 5 buah merah, 6 buah merah. Berarti semuanya ada 6 buah merah. Berapa adik-adik? Ya, betul. Ada 6 buah merah. Paten kali. Nah, adik-adik, setelah kita selesai berhitung, sekarang kita lanjutkan dengan belajar membaca. Kita belajar mengeja huruf buah merah. Yuk kita mulai. B-U-U. A-H. A. Dibaca buah. M-E, me. R-A, ra. Ditambah H, ra. Dibaca merah. Sekali lagi ya. B-U, bu. A-H. Ah, dibaca buah. M-E, me. R-A, ra. Ditambah H, ra. Dibaca merah. Jadi dibaca seluruhnya menjadi buah merah. Mantap, Nah, adik-adik semua pengen tahu kan? Penasaran kan, apa sih buah merah itu? Seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Meluncur. Halo adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak nih? Ternyata buah merah ini ada nama lainnya loh di Papua. Namanya Kuansu atau nama latinnya Pandanus conoideus. Wah, unik ya namanya. Buah ini juga kaya akan nutrisi seperti vitamin C dan E. Buah ini juga mengandung likopen yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Selain itu, buah ini juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita loh. Juga bisa melindungi kesehatan mata. Buah merah juga bisa diekstrak menjadi minyak dan digunakan untuk pengobatan tradisional. Sayangnya, sekarang buah merah sudah mulai terancam karena adanya penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Wah, kita jaga sama-sama ya adik-adik. Macam mana adik-adik? Keren kan? Luar biasa kan? Nah, adik-adik, mari semua. Yuk, kita jaga sama-sama buah-buahan yang khas dari negara kita. Supaya nanti adik-adik bisa merasakannya sekarang, nanti, atau sampai kapanpun. Jadi mantap kan? Asik kan? Oke kan? Seperti biasa, sebelum pamit, Pak Anas mau pantun dulu. Buah nanas di atas bangku, buah duku dibuat jamu. Pak Anas pamit dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Alhamdulillah.
kita udah belajar bersama kan teman-teman, adik-adik juga. Seneng kan? Seru ya? Oh iya dong, seru. Kita kan biar tambah pengetahuannya ya, adik-adik yang tambah pinter, teman-teman juga tambah keren, tambah cerdas ya. Ya enggak Sopo, ya toh? Iya bos, Sopo seneng. Biar nanti Simbok juga jadi seneng. Oh iya, benar Sopo. Kita tuh harus jadi kebanggaan orang tua kita, kebanggaan orang-orang yang mencintai kita, ya toh? Iya teman-teman, iya, sampai di sini dulu ya. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Iya. Assalamualaikum. Oh iya, teman-teman, langsung ya di like, di subscribe. Kamu tuh sama anu jangan lupa di share. Terima kasih.